بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن ولا زوجين لعلكم تذكرون صدق الله العظيم الله يا سيدي Allahumma Dalam banget nih. Iya. Yeah. Kalau misalnya kita perhatiin ayat ini, ini surah apa Ustaz Surah Al Zariyat uh -uh. ayat 49. Ayat ini populer juga nih. Populer banget sih yeah. sering denger ini. Bener. Terutama untuk uh, para jomblo nih dalam nih nih. Wa min kulli Karena sesungguhnya kata Allah dalam surah Al kami itu menciptakan Semuanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Mm -hmm. Segala sesuatu yang diciptakan itu zaujain pasti berpasangan Maksud. siang dan malam. malam. Kemudian ada langit dan bumi. Langit Semuanya. Dan bumi. Intinya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kenapa Allah menyebutkan ayat ini supaya kita yakin bahwasanya yang tunggal hanyalah Allah. Yang tunggal hanyalah Allah. Yang tunggal hanyalah Allah yang tidak ada pasangannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berpasangan. Yang lain berpasangan. Intinya adalah supaya kita lebih mendekatkan diri, supaya kita lebih yakin lagi untuk menyembah yang tunggal itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena selama dia makhluk, selama itu dia berpasangan walaupun jomblo sebenarnya. Sebenarnya ada pasangannya. Ada pasangannya. Orang gitu. panas aja ada pasangan ya. Kan? Dingin. Ya gitu gitu. Kan? Truk aja gandengan oh, gitu. <laughs> Masa oh. situ jalan sendiri, oh, aduh ini lebih dalam lagi dong. Masya ini Masya Allah. Di ujung ayat ah. Mas la'allakum tadakkarun. Hmm. Makanya Allah sebutkan uh, hikmah daripada memberikan penjelasan ini supaya kalian mengingat Allah. Masya Allah. Bahwasanya Allah itu gak pernah menciptakan kalian sendirian. Gak pernah menciptakan gak sendiri pernah. Jadi usah-usah gak usah khawatir iya, ya. Sekarang umur? 26. 26. ya Allah kesian banget Yang 26 dikhawatirkan ya. itu hmm. berpasangan tapi takutnya gak ketemu di dunia. Ya. Ketemunya Terus? di akhirat. Berarti gak sempat ngerasain dong di dunia. Gitu. Iya. Ya Allah. Ustaz saya <laughs> yang kayak gimana? Di dunia aja lah. <laughs> Aduh Masya Allah. Terima ya, makasih salam, banyak Mas Ustaz, Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad ini Masya Allah tadi di awal ya Ustaz Syah menjelaskan sebuah ayat yang dibawakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya saling berpasang-pasangan ini Masya Allah luar biasa ibu-ibu berpasangan bu pasangan jawabannya ragu amat bu berpasangan bu pasangannya di mana? nggak diajak takut sempit ya bu ya ini aja udah berebutan ini Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa ya Masya Allah luar biasa. Allah tuh udah kasih semuanya pasangannya masing-masing. Mau yang cakep ya Bu ya. Yang kurang cakep, yang cakep banget semuanya punya pasangan. Ini Masya Allah luar biasa. Pokoknya kita doain aja deh ya buat semuanya nih. Buat yang lagi nonton nih. Yang mungkin sekarang belum punya pasangan ya. Ustadz Syam udah 26 tahun belum punya pasangan kita doain. Semoga cepat-cepat punya pasangan. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbah Alamin. Di sini ada yang anaknya belum punya jodoh Bu? Ada, udah berapa lama? <gat> ada yang mau dijodohin? <gat> ya ibu tawa-tawa aja. Ibu nih, <gat> atau mungkin dulu ada yang pernah dijodohin, Bu? Ada malu-malu, jijik. -malu, ibu dijodohin, enggak? Enggak, pilih sendiri. nyari sendiri, nyesel. Enggak, enggaknya ragu, enggaknya lama. Anaknya berapa, Bu? Empat empat. Aman. Ragu aja anaknya empat ya. Bu. Ini masya Allah luar biasa. Ini, tapi di sini ada nggak yang udah nikah terus gagal bu? Ada? Ah, rahasia bu ya? Takut ntar ditaksir lagi ya bu ya ini masya Allah luar biasa. Ini ngomongin masalah jodoh nih. Ngomongin masalah jodoh itu kan adalah rahasianya Allah ya. Ada mungkin orang yang belum kenal, terus kenalan dulu, taarufan dulu ya bu ya benar bu ya. Kalau nggak kenal gimana mau sayang ya bu ya. Kalau nggak kenal gimana mau dijodohin? Orang kenal juga enggak, ini Masya Allah luar biasa. Nah ini hari ini kita akan ngebahas tentang tema yang luar biasa. Tema kita pagi hari ini adalah jagain jodoh orang. Apa Bu? Enak nggak Bu ya kira-kira jagain jodoh orang? Enak apa enggak Bu? Enak kan jagain jodoh sendiri ya Bu ya? Ini lama kenalan, taruhan, ta katanya jodoh-jodoh orang. Kasian deh lo, cucian deh lo ya. Ini masya Allah kita bahas lebih lanjut lagi nih. Nah sekarang kita coba dulu nih ngebahas sama guru-guru kita nih ya. Yang pertama mungkin kita minta guru kita untuk maju ke depan. Ustadz Benri mohon izin maju ke depan dulu nih. Ini masya Allah. Ustadz, kalau ngomongin jodoh orang itu, orang ngomongin jodoh tuh saya nggak enak. Iya. Gak enak sama temen gitu. iya, benar, Apalagi benar. yang tadi ngaji itu belum punya jodoh lagi. Iya, tadi udah di belakang panggung udah <laughs> bilang, "Waduh, mau bahas apa nih?" <laughs> <laughs> ini ngomongin masalah jodoh ada yang bilang katanya jodoh ini udah tetepin sama Allah. Iya, betul. Ya katanya Allah itu udah kasih setiap orang itu jodohnya masing-masing. Hmm. Berarti kita gak bisa milih dong katanya. Mau hmm. nikah sama siapa? Nah, iya. sekarang pertanyaannya, apa benar jodoh itu merupakan takdir hmm. bukan pilihan? Iya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Ini mohon izin waktunya Baik. silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa Para pemirsa yang ada di rumah juga ibu-ibu dan juga ada bapaknya enggak? Enggak ada ya. Yang ada studio. Nih ada yang juga ini materi ini yang di rumah pastinya udah bunai ya, melotot insya Allah ya. Karena kita bahas sesuatu yang menjadi tema kebutuhan kita. Ngomongin jodoh itu biasanya orang tuh selalu bergembira. Ya, dan biasanya kalau dibahas bakalan panjang, gak cukup satu episode. Wow, karena ngomongin jodoh tuh konon seperti membicarakan jin. Sifatnya sama ya, antara ada dan tiada kan gitu ya. Nah kita berbicara tentang jodoh, apakah dia takdir atau dia pilihan? Harus kita pahami bahwa yang namanya takdir itu ada dua. Yang pertama ada takdir musayyar. Takdir musayyar itu adalah takdir yang dimana kita nggak punya pilihan sama sekali. Ibu lahir di Indonesia, dulu pernah request sama Allah? Nah, jadi perempuan pernah request sama Allah? Nah, kita dengan kulit putih, kulit agak putih kan gitu ya. Ya saya nggak mau bilang hitam kan, agak gitu ya. Ketika... Katanya Ustaz nggak mau bilang hitam, juga. Ketika kita memiliki yang namanya kondisi seperti ini, itu namanya takdir Musayar. Lahir dari seorang ibu, lahir seorang bapak yang berketurunan Jawa, Sunda, Batak, itu takdir Musayar. Yang kedua, ada takdir Mukhayar, yaitu takdir ketika Allah memberikan hak pilih untuk kita untuk mencarinya, untuk memilihnya. Salah satunya adalah jodoh. Jodoh, rizki, termasuk adalah salah satu yang Allah telah tetapkan, tetapi kita punya hak pilih, kita punya hak usaha, kita diminta untuk mencarinya, kita diminta untuk berupaya mencarinya. Kalau ternyata nggak ketemu juga, itulah yang takdir. Kenapa? Karena memang jodoh itu kalau nggak ketemu kemungkinan tiga. Yang pertama jodohnya belum lahir. Wah jangan-jangan, wah stasam dapat berondong. belum lahir. Jadi kalau ada yang di rumah bilang, aduh saya udah umur 30, kok belum lahir. Jangan-jangan jodohnya berondong, jauh banget gitu ya. Itu yang pertama. Ya, ah, belum lahir ya. Yang kedua, jangan-jangan jodohnya udah meninggal. Aduh, mau nyusul. Enggak <laughs> enak. <laughs> yang ke jangan yang kedua nih, yang ketiga memang jodohnya jangan-jangan memang belum sempat ketemu ya, mungkin salah alamat. Ya. Yang dicari ya namanya misalnya Syam gitu ya. Nyata Samuel sebelah kanan ya. Jangan-jangan <laughs> tetangga sebelah Kok bisa? Karena bisa jadi ada penghalang yang membuat dia belum bertemu. Nah, penghalang inilah yang nanti akan dibahas. Mungkin oleh guru kita termasuk juga apa saja yang membuat jodoh ini tidak ketemu. Tapi masya Allah. yang jelas ada yang ketiga itu belum bertemu karena belum bertemu, ada penghalang. Karena ada penghalang. Tapi ini jodoh ini yeah. bicara masalah takdir. Hmm. Ya? Tapi takdir ini juga harus dikejar gitu Betul, ya. Sama... Harus dicari, ah, diusahakan. Ah, ini masya Allah. Kalau hmm. cuma diem doang di rumah gimana mau datang yeah. tuh? Walaupun Ustaz tanya dia enggak diem di rumah, makanya dia ke studio kalau ketemu. Oh, <laughs> gitu Kali-kali aja nemu. <laughs> nah, iya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang jodohnya banyak? Jodohnya, yang nah, lebih seperti Rizky, Rizky itu juga ada yang diberikan uh. cukup, ada yang diberikan lebih, oh, gitu. ada yang mungkin jodohnya dia sekali, ada berkali-kali, oh. ya. Nah, kita disinilah tugas kita untuk memahami bahwa Allah telah tetapkan pasangan setiap orang. Ya, makanya ada yang menikah sekali dua kali dan itu berkali-kali pun ada, masya allah. ya tinggal kita yang belum dapat ngiri loh, kok dia dapat <laughs> lagi, Jajang apalagi lah, gitu yang ya. belum sama sekali, ini Betul. masya allah jisak Allah terima banyak kustat bintera sepenjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua alhamdulillah jamaah. Ini alhamdulillah nih kita kedatangan bintang tamu juga luar biasa. Ada sahabat saya. Coba kasih musik dulu dong. Tolong dong bantu dong lagunya. Yang itu uh, lagu Wali. Coba. Satu, dua, tiga. Inilah bintang tamu kita. Chan Kelvin. Tepuk tangan dong Bu. Ya Allah. Nah, kenapa jadi geleng-geleng? Naik-naik geleng-geleng. Sebenarnya. Uh, maaf. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya sih antara senang. Enggak, Kok, kok gitu? Karena temanya pas. ya Allah, coba, oh, coba, ya Allah. Coba, coba pinjemin mic-nya Ustadz Syam, coba dikasihnya mic nih mic-nya. Udah kayak orangnya, kadang kan? hidup kadang enggak. <laughs> Bapak bisa aja ya. Ini gak ya. 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 ngobong-ngobong ngomong-ngomong bicara masalah jodoh. Sekarang udah dapat jodoh. <laughs> jodoh Bapak, mukanya kayaknya ngeladek saya banget enggak. ya? Enggak, saya cuma baca doang sampai disuruh sama produser saya. <laughs> ya Alhamdulillah. Hmm. belum sih. <laughs> terus sekarang lagi deket sama siapa? Udah ada yang deket? Iya, kalau deket sih ada ya. Ada ya. Deket abis itu jauh lagi. Deket jangan dong, ini bukan berarti Gak, nih. Dong. Deket doang kan ya, ngobrol. Ya enggak. Ah, ya, ya. lah kalau misalkan masalah pertemanan sih saya temenan -teman, temenan. Temenan ya, kan. temenan terus. Tapi kalau misalkan untuk jodoh atau enggaknya, ya woholualam lah lihat aja nanti. Tapi kan uh, pernah waktu itu deket sama seseorang, terus seseorang itu udah nikah. Nah, alhamdulillah berarti banyak sesuai dengan tema kita hari ini dong. Makanya gue diundang hari ini. Terima <laughs> yeah, makasih lo. ya Bapak produser. <laughs> berarti lu ngejodohin jodoh orang, dong, Bapak ngejagain jodoh orang. Ah, ah. Nah tapi mudah-mudahan sekarang jodoh lu juga lagi dijagain orang. Ya, mudah Biar adil ya. ya. Tapi jangan ada apa ya. <laughs> mudah gitu ya Ini masya Allah. Tapi huh. ngomongin bicara masalah jodoh nih ya. Kalau udah deket sama orang, terus tiba-tiba nikahnya sama orang lain, tuh perasaannya kayak gimana sih? Ya kayak lagi oh, udah udah tenang aja gak usah enggak. nangis gitu dong sabar <laughs> dong ya Allah. kayak lagi sayang sayangnya terus ditinggalin gimana sih rasanya ya begitulah kurang lebih gitu oh, oh ya Allah gimana tuh rasanya belum pernah ya Pak jangan sampai ya Allah Saya sering, masyarakat. Pak. jangan sedih <laughs> sedih banget sedih emang enggak cuma sedih banget <laughs> <laughs> ini masya Allah luar biasa tapi ya, ya Bu ya ya namanya Chan Kevin gak anteng, gak, gak. ganteng nggak Bu ganteng kalau saya yakin bu ya nggak mungkin nggak ada cewek yang nggak naksir ya bu ya. Iya tapi pasti mungkin, banyak. Kalau ibu-ibu di sini punya anak-anak gadis yang masih jomblo, <coughs> bolehlah nanti whatsappan saya. Nanti <coughs> kalau <tahu saya, Bu. coughs> <Ternyata, coughs> gitu yang masih yang anaknya masih jomblo tolong isi buku tamu uh, sama uh, nomor uh, telepon. Ya Allah <coughs> bisa dihubungin. <coughs> <Kayak> mau kondangan <coughs> Pak. Ini <coughs> hari ini nih ya mudah-mudahan nih, lo bisa belajar banyak semua Mudah bisa belajar banyak. Terutama juga guru di sebelah kanan Ustadz Syam juga bisa belajar. Ini <coughs> <juga>, ya. <coughs> sohib saya nih. Lo ngaku-ngakuin lagi brother. Brother. Si, brother. kita brother. Senasib seperjuangan. Brother, ya sah. Ini, Masya Allah. Nah, nanti insya Allah ya mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan solusi setelah pulang dari sini. Dua-duanya teman-teman saya, sahabat saya ini bisa dapat jodoh ya Bu ya. Amin. Amin, amin. amin ya Rabbah. Terima kasih banyak sekali lagi buat Chan Kevin yang udah datang. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Chan Kevin. Ini Masya Allah luar biasa Chan Kelvin ya. Kita doain aja sama-sama mudah-mudahan. Nanti ketemu jodoh yang soleh, amin. Jamaah. Nah, ini kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang tema kita pagi hari ini ya. Yang namanya orang kan pasti punya kriteria yang berbeda-beda. Kalau soal jodoh bener ya Bu ya. ya. Ada yang suka yang uh, rambutnya panjang ya Bu ya ada yang suka tangannya panjang eh jangan Bu ya. Terdia ngambil barang-barang terus nih. Bagaimana kriteria jodoh yang baik di dalam Islam ya? Dan seperti apakah ciri-ciri kalau dia itu adalah jodoh kita? Gitu. Ya ada ciri-cirinya kalau dia jodoh kita. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang terhormat Ustaz Maulana. Mohon Mau izin waktunya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadin alladzi tanhalu bil wa tanfarju bil karat bila wajah tunal barakat ustul hawatim wa yastaskal wa sabbi fi kulamat bi makasih banyak ustaz Bendri tadi sudah mengungkapkan tentang perjodohan itu apakah takdir atau pilihan atau sesuatu yang kita harus dicari dan bagaimanapun caranya mohon maaf kepada semua yang hadir apalagi hari ini tanggal 15 Jumadil akhir 1440 Hijriah tiga, eh, nah, ya 75 hari menuju Ramadan 31 hari setelah meninggalnya istri saya <tik> Jamaah <tik> Mohon izin Bagaimanakah kriteria Jodoh yang baik dalam Islam Mau tahu? Mau tahu? Ternyata kalau Islam sudah mengarahkan kita harus kriterianya tidak ada pilihan lagi harus seiman. Tuh dua tiga. Seiman. Tidak ada pilihan. Harus seiman. Seiman, jemaah. Yeay. Seiman ya. ya. Dan mohon maaf carilah yang bagus ahlaknya. Kalau bagus ahlaknya, bagaimana caranya? Mau? Mau ahlak kita diperbaiki kalau Anda menjadi taman yang datang kupu-kupu, tapi kalau Anda jadi sampah yang datang lalat, jangan mengharapkan datangnya kupu-kupu. Kalau Anda tidak menanam bunga, jadi kalau begitu, perbaiki sikap kita, perbuatan kita. Sehingga kriteria agama, alhamdulillah, jelas. Kriteria ahlak, alhamdulillah. Mohon maaf, bagaimana sosok suami laki-laki mencari pasangan? Bagaimana sosok wanita mencari pasangan? Kriterianya adalah kalau laki-laki harus penyayang, carilah wanita yang penyayang, ibu, dan yang punya. Kalau perempuan mencarilah yang tanggung, tanggung jawab. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, beda laki-laki itu lebar di atasnya, lancip di bawahnya, karena segitiga terbalik. Karena ada tanggung jawab, kalau perempuan lebarnya di bawah, maksudnya apa? Ada rahim, bentuk kasih sayang. Makanya, kalau mau tahu, apakah ini adalah jodohku? pakai nih jodohku. Gimana cara cara tahunya? Oh tahu? Mau. Kan kita ada sakinah. Kalau kamu merasa tenang bersama dengannya, oh. berarti dia jodoh Oh gitu, masya Allah. Eh pas bertemu sama dia ada perasaan yang ah! ah, itu mah hantu kalau itu astagfirullahaladzim Ustaz makasih banyak ya Allah Ustaz mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah jamaah pokoknya kalau cari jodoh yang paling penting nomor satu adalah bicara masalah tentang apa bu? Sei? Seiman dulu ya Bu ya. Kalau udah seiman enak banget Bu ngapa-ngapain juga enak ya. Masya Allah luar biasa nih. Nah ini buat jamu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan kembali tosya dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Jagain jodoh orang. Apa Bu? Jagain jodoh Ah, nanti kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Bendri mengenai hal yang sering menjadi pertanyaan seputar jodoh terutama di kalangan remaja-remaja zaman sekarang ini. Nah sekarang kita nanti akan lanjutkan lagi ya. Ah, kita waktu mendengarkan dulu nih ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita dulu dari Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.